Bismillahirrahmanirrahim, halo sahabat Enggofam. Nah, pada kesempatan kali ini saya update lagi tentang perkembangan kutir yang kemarin kita panen ya. Yang kemarin saya panen, ini udah ngebum lagi. Ini di media casut yang kemarin saya ambilin kemarin pagi, ini paginya sudah ngebum lagi. Inilah enaknya kultur apa itu kutir di media cacing sutra. Tuh, merah semua sini, mulai dari situ full, itu full kutir. Tuh banyak ini, kemarin kita ambil ini udah ngebum lagi, ini tiap pagi pasti ngebum ya kan, full merah ini sampai pojok-pojok sini. Ini yang bagian bawah ini ngebum, belum yang dibak-bak sini. Ini kutir semua nih. Ini yang buat satunya. Terus ini yang atas. Ini juga. Nanti hari ini saya akan panen lagi sekitar 50%-nya. Ini pojok sini kutir semua, sama pojok sana itu merah. Itu semua full kutir. Yang sampingnya juga pojok kutir. Yang atas ini sama full kutir pokoknya. Ini musim hujan kayak gini, alhamdulillah kutir tempat saya ini selalu full terus ya, tiap pagi pasti ini full. Nanti saya ini ambil, besoknya pasti ngebom lagi kayak gini. Nah, untuk tipsnya gimana caranya bisa ngebom kayak gini, besok kalau ada kesempatan saya kasih tahu. Mulai dari kulturnya juga simpel mudah. Mungkin sekian dulu updatean dari saya. Oh ya, saya tunjukkan dulu biar kalian tahu lah, enggak serok ya langsung. Ini yang di atas, yang bawah masih buahnya itu. Ini yang dread, yang di atas langsung kita ambil coba. Ya, nih hasilnya lumayan kan? Itu masih ada buahnya itu. Nih. Ini belum kita ambil semua. Ini biasanya saya sisakan 50% tiap pagi saya ambilin terus. Nah, mungkin sekian dulu update dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.